Halo gamer, kembali lagi bersama saya Handy di video Yu-Gi-Oh! Duel Link. Dan kali ini saya akan membuat sebuah video singkat. Ini bukan ngelanjutin mission, tapi saya cuma sekedar mereview, mengulas sebuah kartu, yaitu Black Dragon's Cheek. Dan ini ada hubungannya dengan kartu Red Eyes Black Dragon. Jadi apa keistimewaan kartu ini? Jadi langsung aja, karena ini kebetulan saya pas banget di awal pertandingan langsung dapat kedua kartu ini. Jadi saya rencananya pengen mengulas masalah kartu ini. Oke, pertama saya akan baca dulu efek dari Black Dragon Cheek ya. Jadi di sini tertulis attack sama defense-nya kecil ya, cukup kecil, cuma 800 sama 500, tapi efeknya yang kita cari ya. Jadi efeknya kita baca di sini. You can send this face up card you control to the graveyard, special summon one red eyes black dragon from your hand. Jadi dengan kartu ini kita bisa langsung summon kartu red eyes black dragon yang ada di tangan kita. Jadi itu gunanya. Jadi kenapa saya bilang kartu ini cukup istimewa dan kenapa saya sampai mereview seperti ini? Oke, jadi gini, langsung aja saya contohkan. Pertama kita letakkan ini padahal turn pertama ya, maksudnya benar-benar baru di awal banget. Dan saya beruntung langsung dapat dua kartu ini. Oke, langsung aja. Jadi caranya gini, Black Dragon Cheeks ini kita normal summon. Oke, nah kalau udah kita langsung tap lagi dan aktifkan efeknya. Oke, dan otomatis itu akan langsung kita buang ke graveyard dan kita bisa ritual special summon kartu Red Eyes Black Dragon. Teman-teman bisa lihat di sini, berarti oke, kita tonton aja. Oke, ini dia. Jadi itulah kenapa kartu Black Dragon Cheeks ini sangat istimewa, karena yaitu tadi saya bisa summon Red Eyes Black Dragon langsung. Jadi untuk padahal ini kalau semua kita summon dengan cara biasa kita butuh dua kartu paling nggak untuk tumbal ya, karena ini kartu level 7. Bayangin teman-teman, cuman butuh satu kartu level 1 lagi kita bisa summon ini. Jadi awal yang bagus ya. Oke, kita selesaikan pertandingannya. Tapi tetap nggak menjamin ini bakal menang ya dengan cara seperti ini, karena kita nggak tahu musuh punya kartu apa gitu. Kalau kita kena counter ya bisa hancur kartu ini. Oke, tapi paling nggak ini membantu ya, teman-teman bisa lihat. Jadi sebenarnya saya masih memproses untuk stack mission 32. Dan missionnya itu sebenarnya mudah, tapi emang cukup memakan waktu lama karena disuruh beberapa kali memenangkan duel, 30 kali kalau nggak salah. Jadi benar-benar harus dicicil. Dan itu kalau seumpama saya rekam progresnya nggak mungkin, karena duel beaconnya juga keburu habis ya kalau saya menggunakan duel beacon. Kalau saya mau melawan legendary duelist juga bakalan lama itu. Oke, battle. Oke, kita selesaikan aja langsung. Sip, selesai. Jadi itulah dia keistimewaan kartu Black Dragon Cheeks ya. Dan kartu itu bisa kita dapatkan kalau kita beli pack Flame of Tyrant kalau nggak salah. Oke, kalau gitu kita cek aja daripada bingung itu kartu dari mana. Oh, saya dapat kartu baru ya. Oke, apalah itu, nanti bisa kita cek. Oke, sekarang kita cek dulu pack kartu Flame of Tyrant itu, karena saya dapat dari situ ya. Kita lihat di shop. Di shop, terus Flame of the Tyrant kita buka. Dan kalau saya nggak salah ingat emang dari sini, karena di sini banyak banget kartu yang bertipe api naga gitu ya.
cek dulu. Card you own. Jadi kita lihat yang saya udah punya, jadi biar kelihatan. Oke, kita cari aja. Oh, ternyata nggak di sini ya kayaknya. Apa saya yang tidak melihat? Oke, kayaknya nggak di sini deh. Ternyata saya salah lihat. Oke, kita cek dulu mungkin di pack lain, Neo Impact kayaknya mungkin. Intinya efeknya itu banyak naga-naganya gitulah. Tapi saya belum kurang paham ini dapatnya dari mana. Dan itu termasuk tipe kartu apa ya? Kita cek aja pokoknya. Dan itu teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang saya membeli kartu banyak itu. Saya dapetin dari situ kalau saya nggak salah ingat ya. Ntar kita lihat aja, kayaknya nggak di sini juga. Black Dragon Chick, where are you? Oke, bukan di sini juga. Kalau Daedalus yang Egg of Discovery ini nggak mungkin juga. Ini banyakkan kartu air. Saya nggak yakin kalau ada di sini ya. Yang jelas saya nggak beli. Oh, ternyata emang ada di sini. Ini kartu super rare ya. Ini kartu Black Dragon Chicks ada di Egg of Discovery. Maaf, tadi saya bilang Flame of the Tyrant, tapi ternyata ada di Egg of Discovery. Oke, jadi seumpama teman-teman pernah buka kartu ini dan mungkin mendapatkan kartu ini, itulah dia keistimewaan kartu Black Dragon Chicks. Bisa dipasangkan dengan kartu Red Ice Black Dragon. Dan kalau Red Ice Black Dragon teman-teman bisa dapetin dari saat unlock karakter ya. Coba kalau nggak salah itu unlock karakter siapa ya? Red Raptor mungkin? Kayaknya sih bukan kalau Red Ice Black Dragon. Kita cek dulu. Oh iya, dari Red Raptor. Kalau teman-teman udah unlock kartu unlock karakter Red Raptor, itu nanti dapat otomatis dapat Red Ice Black Dragon. Oke, jadi dari situ itulah dia keistimewaan kartu tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.